Setiap masalah yang kita hadapi pasti ada hikmahnya. Perjalanan kami menuju pulang terkendala hujan lebat. Harusnya sebelum malam kami sudah sampai di pos pemantauan kami. Jalan yang akan kami tempuh setidaknya 12 km lagi. Saat ini sudah pukul 18 menjelang malam. Kami memutuskan untuk beristirahat dan melanjutkan perjalanan besok pagi. Baru saja beristirahat kira-kira 20 menit, kami melihat 20-an anggota KKB bergerak menuju perbukitan posisi di mana kami berada. Kemungkinan mereka berencana melakukan pembalasan atas tamatnya rekan-rekan mereka sejak penugasan kami di area perbatasan. Mereka pasti mengira kami sudah sampai di pos pemantauan. Saya langsung melakukan briefing dan menyusun strategi. Kami akan menyambut tamu terhormat kami dengan mesra. KKB sama sekali tidak akan menduga kami masih berada di sini karena terhalang hujan lebat. Mencermati situasi medan dan banyaknya anggota KKB, saya tidak mau repot-repot dan menghabiskan waktu beberapa jam untuk kontak tembak. Kami akan menyambut mereka saat menaiki perbukitan. Dua rekan yang sudah piawai menembakkan granat lontar, saya perintahkan untuk siaga. Kemudian kami mengambil posisi masing-masing. Dengan teleskop senapan yang siap tembak, saya mengamati semak-semak di pinggiran perbukitan. Kira-kira 15 menit menunggu, KKB pun muncul dari bawah perbukitan. Beberapa detik saya menunggu momen yang tepat untuk melakukan satu tembakan dua target sekaligus. Momen mantap pun dapat, tembakan senapan saya menjadi aba-aba bagi rekan-rekan untuk meluncurkan granat lontarnya. Satu tembakan dan dua granat lontar, membuyarkan semangat juang KKB. Saya tidak tahu, apakah KKB yang berada di bawah jurang masih bisa teriak-teriak ala teriakan perang khas mereka. Beberapa saat kemudian, tiga anggota KKB terlihat berlari berbalik ke arah perbatasan. Saat memperhatikan mereka, tiba-tiba satu anggota KKB berseragam loreng yang berlari di pinggir jurang sebelah kanan, tiba-tiba terjungkal dan diam. Mungkin salah satu rekan saya ada yang mencoba melakukan tembakan jarak jauh dan berhasil. Dua anggota KKB yang berlari ke arah perbatasan, saya biarkan selamat untuk memberitahu KKB yang lainnya bahwa untuk kembali ke Indonesia sudah tidak mudah. Melihat situasi, kami memutuskan untuk tidak lagi beristirahat di area ini dan melanjutkan perjalanan menuju pos pemantauan kami. Pukul 21.10 saat di perjalanan, melalui radio komandan pos induk menghubungi saya. Mereka mempertanyakan perihal kontak tembak yang terjadi beberapa jam yang lalu yang banyak memakan korban dari pihak KKB. Saya menjawab tidak tahu. Sejak sore kami hanya berjaga di pos pantau dan tidak melakukan patroli. Jawabku dengan jelas dan tegas. Rekan-rekan saya juga sepakat bahwa kami tidak kemana-mana sejak sore hari. Kami hantu rimba.